Beginilah suasana wisuda pasien COVID-19 yang sudah sembuh setelah dirawat di Rumah Sakit Lapangan Kokopilhan 2 Jalan Indrapura, Surabaya. Wisuda kali ini sebanyak 64 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Periode ke-48 ini, Rumah Sakit Lapangan Kokopilhan 2 berhasil merawat hingga sembuh pasien COVID-19 sebanyak 1.022 orang. Jumlah kesembuhan ini membuat pihak Rumah Sakit Lapangan menggelar acara wisuda dibarengi doa bersama dan potong tumbang. Dr. Pauline Marwita selaku Koordinator Rumah Sakit Lapangan Kokopilhan 2 menjelaskan, bertambahnya jumlah pasien COVID-19 yang sembuh dirawat di Rumah Sakit Lapangan, ia berharap pandemi segera selesai. Dalam perawatan pasien COVID-19 ini, Rumah Sakit Lapangan telah memberikan perawatan yang intensif, di antaranya pemberian makanan yang mengandung 2.800 kalori, diberikan vitamin dan fasilitas olahraga, sehingga membuat pasien nyaman dan bisa mendorong kesembuhan. Dari kita semua, agar sudah selesai itu aja. Sebenarnya itu bukan syukuran sih, tapi doa itu ya, doa itu. Yang sembuh itu sudah 1.022 itu. 1.022. Yang hari ini yang di wisuda berapa, Dok? 64 orang. 64 orang tadi. Dok, apa aja sih, Dok? Apa treatment-treatment yang diberikan di Rumah Sakit Lapangan ini, Dok? Sampai akhirnya pasien sembuh, Dok? Kalau kesembuhan itu kan dari yang di atas. Kami cuma memfasilitasi, memberikan rasa nyaman buat pasien. Kalau makanannya kami berikan 2.800 kalori ya. Tiap pasien itu kemudian dapat vitamin, dapat fasilitas olahraga, tiap pagi senam. Kemudian ada dokter dan perawat kami yang monitor di dalam juga. Sementara itu, Ahmad Sukri, salah satu pasien COVID-19 sembuh setelah dirawat di Rumah Sakit Lapangan Kokopilhan ini mengatakan, ia divonis positif COVID-19 setelah mengikuti tes swab di kantornya. Setelah dinyatakan positif ini, ia langsung dirawat di Rumah Sakit Lapangan selama 3 hari dan sembuh. Sebelum tes swab ini, ia mengaku tidak ada gejala sakit akibat COVID-19, namun hanya sakit panas biasa yang dianggapnya sakit biasa pada pergantian musim. Saya rawat kondisinya tiga hari yang lalu ya. Pas Idul Adha sorenya saya kesini. Kenanya di mana, Mas? Saya kenanya kayaknya di lokasi kerja. Soalnya juga nggak tahu, saya juga nggak ada gejala, tanpa gejala. Cuma waktu itu dari kantor diwajibkan swab, ya kita swab semua ya. Ternyata memang ada corona. Berarti di kantor tuh lagi ada rapid dan swab ya? Iya. Berarti nggak ada gejala sama sekali? Nggak ada gejala sama sekali. Nah. Jadi cuma yang saya rasakan ya cuma demam biasa, terus saya minum obat ya selesai. Saya kira kan demam biasa ya wajar, situasi Surabaya panas, saya kan bukan asli Surabaya. Jadi panas cuacanya ya, saya kira ya cuma perubahan cuaca aja. Tapi ternyata ya corona ya udah, mau diapa. Tapi Mas tinggalnya di mana? Saya ngekos apa gimana? Ngekos. Di dekat Pratang sana. Atas kesembuhan 64 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Kokopilhan 2 ini, diharapkan pandemi COVID-19 di Jawa Timur segera berlalu. Farid Arman, Surabaya TV.